Ini yang kasih lo. Ini. Oh, ini dia, dia makan nih. Jadi itu mau, oh, tuh momonya, awas kecapek telan. Biasanya banyak kepiting-kepiting yang besar-besar sebelah sini ya. Yuyu ya, bahasa Jawa ini yuyu, kepiting atau yuyu biasanya. Ini ki, ada nggak ki rokok-rokok ki? Ini besar ki, ini ada besar ini ki, ini. Awas ki, gigit ki. Itu ada capitnya besar ki. Ada capitnya besar ki, hati-hati ki. Capitnya besar ki. Oh itu, tuh capitnya besar di situ. Tuh lagi. Ah tuh dimakan dulu capitnya sama si Miki. Terus ki. Ada lagi nggak ki? Tuh capitnya itu dimakan dulu sama si Miki. Jadi pinter, berang-berang itu yang dimakan capitnya dulu. Kalau dia nyapit bibirnya, otomatis dia sudah tidak ada capitnya ya, apa si kepitingnya itu ya. Jadi yang dimakan itu capitnya dulu. Tuh si Miki itu, wah enak ya ki. Dapat kepiting besar banget ya. Jadi surganya kepiting ini, sama si Miki sama si Momo, kepitingnya banyak banget di sini ya. Jadi Momo sama Miki seneng di sini. Seneng karena si Momo sama Miki kekenyangan kepiting ini di sini. Tuh masih cari-cari di sebelah situ. Oh, rebutan kepiting Momo sama Miki ya. Nah, ini keseruannya bersama. Ini akan saya carikan lagi di sebelah sana ya. Gimana? Si Miki udah dapat gede ini. Mikinya nggak habis-habis makannya ini. Oh, dari tadi Miki dapat yang gede itu. Enak ki, enak. Cari lagi ki. Si Momo di sana itu, Momonya rokok-rokok sama itu. Kita carikan yang sebelah sini sama si Momo. Ayo Mo. Saya apa istilahnya, saya bantuin nyari ya Mo, sini ya Mo, sini Mo. Nyari si Momo sama si Miki ini. Momo, sini, kita kasih gede. Ini si Momo tak kasih gede. Saya kasihnya di daratan, nyapet ya Mo. Ya sabar ini. Ini gede soalnya Mo. Kalau nggak dikasih di daratan kamu nggak bisa Mo. Sini Mo. Ini Mo. Tuh, gede itu Mo. Oh, tuh Momonya. Awas kecapit lambene mau, car mau. Oh, ini capitnya besar sih. Berang-berangnya juga. Si otternya juga sulit kesulitan kalau capitnya besar itu kesulitan sih. Oh, karena bibir dari berang-berang tersebut bisa tercapit kepiting tersebut loh itu. Oh, yang dimakan capitnya dulu. Karena bibirnya kalau kecapit itu wah payah itu. Nah itu dicapit beneran tau itu bibir kamu mau. Bibir kamu dicapit kan Mo? Nih si Mo makan besar loh, kepiting besar loh. Wah enak ya Mo, enak Mo, weh enak ya Mo.
Tuh makannya di sana itu sumomo. Tuh. Lah sini, Mo. Tak boleh ke sini. Ada gak, Ki? Ada enggak? Ini mah nemu regulator ini. Regulator gas di sini deh. Regulator gas. Gas LPG ya. Udah enggak terpakai mungkin ya. Gua. Nah, seperti ini loh, keseruannya di sungai kalau bersama berang-berang. Tuh si Momo sampai sana tuh. Ada enggak Momo? Ada enggak? Tuh sana tuh. Si. Ada enggak Momo? Tuh si Momo sampai sana tuh. Itu seperti ini lho keseruannya bersama si berang-berang Momo sama Miki. Saya akan carikan lagi yang di samping kolam itu ya, kedungan itu ya. Ya, di bawah batu-batu seperti ini loh. Kalau kepiting itu di bawah batu-batu besar ya tersembunyi lah ini. Dapat lagi lur, kepiting gembur lur. Jadi kepiting gembur itu kepiting yang empuk ya. Kepiting gembur atau kepiting empuk. Tuh dia di lagi berenang di sana ya. Tadi dapat kepiting gembur ini. Itu lagi berenang di sana, nanti tak kasih ya. Kasih. Saya sama Miki naik ya. Naik melewati kolam ini ya. Kolam yang agak dalam ini. Tuh. Lagi bermain. Momo. Yuk naik yuk. Yo, naik ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Mau. Itu dia tuh. Sampai capek lur. Mau, Miki. Oke. Okay. Oke. Okay. Sini. Ayo ikut ya. Ya sini ya. Lokasinya seperti ini lur. Banyak bambu-bambunya. Pohon bambu. Momo tak panggil ke sini. Momo. Kasih kepiting ini. Mo. Momo. Mo. Kita kasih kepiting. Oke. Nyarikan kepiting Momo sama Miki tuh. Mo. Sini tak kasih. Nih tak kasih Mo. Sini. Nih. Oh, ini udah dia makan nih. Momo makan kepiting gembur. Miki, tak kasih Ki. Miki juga dapat, Miki dapat, Momo dapat ya di sini ya.
enak ki. Enak enggak ki? Ya agak ke atas sedikit ya, Mo. Sini, Mo. Tuh, momonya sudah di sana tuh. Tuh. Momonya udah naik nih. Di sebelah sana si Momo. Sini, Mo. Tak carikan sini malah. Sudah sampai yang dalam si momonya. Tuh gogoh-gogoh itu si momo sama si Miki, lubang-lubang semuanya disisir semua itu, lubang-lubang bersama momo sama Miki disisir semua itu. Tuh masih di sana itu dia. Tuh masih gogoh-gogoh di sana itu si Miki. Itu pinter banget itu tangannya, kalau sudah masuk lubang dia itu pasti mendapatkan kepiting itu. Biasanya seperti itu kalau si Miki sama si Momo mencari kepiting itu. Si Miki itu nggak mau berhenti-berhenti tuh, tangannya masuk-masuk lubang tuh. Dapat nggak Ki? Miki dapat nggak? Tuh, si Momo ini, Momo di sini nih Momo. Tuh dua-duanya di depan ini, depan kamera. Tapi ini jarak jauh ini sebenarnya saya zoom loh. Tuh Momo ya juga gogoh-gogoh tuh. Sebenarnya saya zoom nih, kamera ini saya zoom. Sehingga si Momo sama si Miki itu, wah, Miki sampai lubang-lubang itu kelihatan ekornya itu. Miki itu, saya zoom ya. Wah, lubang itu lubang. Nanti ada ular loh, Ki. Sampai lubang-lubang disisir semua sama Miki sama Momo. Tuh, si Momo di sana di lubang bawah akar apa ini ya? Akar kelapa itu, tapi bawahnya ada lubang dia disisir. Itu si Miki dapat itu. Makan di situ itu Miki itu. Dapat di lubang itu. Di terowongan Miki dapat. Wah, makannya di atas batu. Wajahnya sampai cemong-cemong si Miki ya. Enak Ki. Nah, Mikinya itu. Wah, enak ya Ki. Tuh Miki wajahnya sampai. Sampai cemong-cemong si Miki itu. Si Momo malah masuk ke lubang sana lho. Momo masuk ke lubang yang itu ya, yang itu. Ini ada lubang ini sepanjang ini. Wah, dapat besar si Miki. Miki dapat besar. Wah, pinter Miki. Good job nih. Good job untuk Miki. Oke, Miki pintar. Dapat kepiting besar si Miki. Wes, enak. Enak Miki. Wah, di sini ada banyak kepiting ya. Wah, banyak kepiting ya, surganya untuk si otter ini kepitingnya. Yuyu ya, senengannya yuyu sama ikan. Ikannya kan tidak ada, tidak mendapatkan ikan ini. Tadi ada mendapatkan apa tadi, percil atau katak ya, katak sungai atau katak sawah, kodok ijo tadi ya. Tuh si Miki, si Momo masih di dalam terowongan si Momonya. Tuh si Momo masuk-masuk ke terowongan tuh. Si Miki dapat lagi tuh di sana itu. Pinter Mikinya tuh. Dua-duanya. Ini saya zoom nih lor. Ini sebenarnya jauh ini. Tuh si Momo masih mencari ikan di sana. Tuh Miki pinter, Miki dapat banyak kepitingnya itu.
Dah berapa ki yang kamu makan ki kepitingnya? Dari tadi di situ terus enggak mau keluar. Nah. Nih Miki sudah dapat buahnya ini tadi, Lur. Dari tadi dia dapat kepiting terus ini. Enak Miki. Nah, itu Miki sama Momo. Pinter dia. Tuh, masuk lubang sana sih Miki. Ini kita lihat nanti ya, Mikinya dapat apa enggak. Kita lihat. Tuh, masuk lubang-lubang sana sih Miki sama Momo. Wow. Oh, bermain malahan tuh. Ayo, cari ikan, cari ikan. Jangan bermain, ayo. Tuh, sampai bawah dia. Tuh, malah bermain dia. Bermain-main, suruh cari ikan, malah bermain-main dia. Oh. Ayo, cari ikan. Cari ikan, Miki. Tuh, sampai sana tuh. Nah, inilah keseruan ya. Jadi untuk teman-teman semua yang memelihara berang-berang, keseruannya ya seperti ini ya. Jadi kalau berang-berang mencari ikan, mencari kepiting, mencari yoyo, keong di alam ya, polanya seperti ini. Nah, jadi ini adalah berang-berang yang dimana kalau di tempat di Jawa itu namanya regul atau lingsang ya, itu ya. Kalau di Sunda kayaknya namanya siro ya. Kalau di luar negeri di sana namanya bisa orang menyebutnya otter atau banyak penyebutannya ya. Nah, itu malah main-main di bawah akar tuh, di bawah terowongan. Dia kalau nggak diajak main seperti ini, dia itu malamnya itu polah ya. Harusnya setiap hari diajak main dia. Jadi malamnya anteng. Kalau tidak diajak main, dia polah terus setiap harinya. Tuh Miki di sana itu di atas tuh. Ayo Ki, cari ikan kok malah iya kamu itu. Tuh sana itu seru ya. Seru banget itu. Sampai masuk terowongan suruh cari ikan kok malah main-main mulu. Yuk mau cari ikan mau yang bagus mau. Tuh mau kecapean. Kecapean di atas batu dia. Kerenggosan dia. Momo payah Momo. Oh, tuh cari ikan lagi dia. Habis main cari ikan. Masuk ke lubang loh. Masuk ke dalam terowongan si Momonya. Tuh sama si Miki. Si Miki juga tuh di sana tuh. Nah itu Momo sama Miki itu sebelah sana itu. Jadi seperti ini ya keseruannya bersama Momo sama Miki, si berang-berang lucu, si berang-berang yang sangat imut ya. Sangat ya, ini dapat lagi sih. Momo pinter, good job Momo pinter dapat kepiting gede si Momo. Wah. Si Momo dapat kepiting besar Momonya. Tuh, cari lagi Mo, yang gede Mo. Tuh. Miki masih rogoh-rogoh di sana itu si Miki. Miki juga dapat itu. Momo barusan dapat, Miki juga dapat itu makan kepiting tuh. Weh, nongol kepala si Momo. Si Momo kepalanya nongol tuh. Ayo, Miki, Momo cari lagi Mo. Tuh masuk terowongan semua dua-duanya itu. Padahal dalam ini terowongannya ini. Nah seperti ini ya keseruannya ya untuk teman-teman semua, dulur-dulur semua, dimana mencari kepiting di sungai. Nah, itu tidak mudah. Jadi saya bersama si berang-berang Momo sama si Miki ini mencarikan kepiting seperti ini. Jadi dia biar pandai mencari naluri habitat alamnya itu, dia pandai mencari ikan sama kepiting seperti itu ya.
Mumpung di tempat saya itu banyak sungai-sungai kecil seperti ini ataupun sungai besar juga ada, jadi angon regul ataupun angon berang-berang ataupun angon oder, sehingga bisa terhibur ya, untuk menghibur semua teman-teman semua di sini. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe ya, subscribe gratis ya, seperti itu. Tuh si Mumu dapat lagi apa ya, lepas tapi dapat lagi tapi lepas dia. Mungkin dicapit bibirnya mungkin ya, terus dilepaskan ya. Mana mu, dapat enggak mu? Momo, dapat enggak? Nah, ini di video kali ini cukup sekian dulu ya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Pokoknya yang baru menemukan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Subscribe gratis ya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.